Semua nomor coba bangkit lagi. Bangkit lagi, Pak. Jokowi presidenku. Jokowi presidenku. Jokowi presidenku. Ya, ini salah satu sekolah SMP 6 yang ada di Mataram yang juga kita lihat meskipun sudah diaudit oleh PU kondisinya bisa digunakan, tetapi karena banyak retak-retak, banyak retakan konstruksi yang mengkhawatirkan sehingga anak-anak takut belajar di dalam gedung. Oleh sebab itu tadi saya sudah perintahkan dan besok dimulai oleh Duta Gedung untuk di konstruksinya disuntik. Bangunannya yang retak diperbaiki, plafonnya yang runtuh diperbaiki. Mungkin tadi saya tanyakan kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Sehingga anak-anak sementara ya memang belajar seperti ini. Sama. Nanti kita akan dicek, di audit satu persatu. Ya. Nanti sebagian mungkin menjadi beban dari Pak Wali Kota, yang SMP, yang SD, yang SMA-SMA, bebannya Pak Gubernur, ya sebagian juga menjadi beban pemerintah pusat. Ya, bagi-bagilah. Belum, kita belum menentukan itu. Kita kan ngecek dulu, di audit kerusakannya berat, sedang, atau ringan, semuanya baru dihitung nanti. Ya, tapi yang di sini saya ada perintah untuk dimulai. Ya, dari BK Gedung. Tadi kan saya sampaikan, silahkan masyarakat memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Boleh pakai risa yang pakai tembok, bisa juga pakai dek bambu, bisa juga pakai kayu, bisa juga rumah panggung, tetapi harus diawasi, didampingi oleh insinyur-insinyur dari Kementerian PU agar apa, rumah itu betul-betul anti gempa, baik dari kayu, dari bedek bambu, dari batu bata, silahkan masyarakat yang menentukan, ya.